Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan keluarga Eles-Eles di... Kita sedang berada di daerah Ciapus. Dan saya sedang berada... sedang bersama si cantik Hukeri. Nah, tanaman di sini seger-seger, cantik-cantik, moleh-moleh, ganteng-ganteng. Yuk, kita cuci mata, kita lihat-lihat ya, biar imun kita makin naik. Yuk, kita temuin pemiliknya adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan Bapak siapa? Pandi. Dengan Pak Pandi. Ini Pak Pandi. Pak Pandi, ini alamat lengkapnya Pandi. Di mana? Pandi. Oh, Pandi. Pandi, Pandi. Alamat lengkapnya di mana ini, Pak? Kampung Sukamaju. Kampung Sukamaju. Desa Sukamantri. Desa Sukamantri. Iya. Nomor telepon? 0813-1560-2308. 2308. Nanti juga akan kita kasih di deskripsi nomor telepon dan alamatnya. Pak Andi, boleh ya kita lihat-lihat tanaman yang seger-seger ini ya, Pak ya? Nah, Pak, kalau misalnya di sini melayani online nggak? Melayani. Melayani online ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen beli tapi jauh dari Bogor, bisa dikirim bisa. Online ya. Ada ininya nggak, Pak? Marketplace-nya nggak, kayak Shopee atau apa? Ada. Ada. Cuma anak saya yang ininya. Oh, nanti saya ini ya. Nanti akan kita sertakan di deskripsi. Oke, kita mulai dari mana, Pak Andi? Dari mana aja, dari sini bisa ke sana. Dari bisa aja. Kita dari Janbol dulu. Iya. Oke, di sini ada janda bolong lokal. Lokal. Variegata. Nah, ini Pak, ini harganya sama semua atau gimana? Yang ini sama semua. Heeh. 750 tapi bisa nego kalau ngambilnya banyak. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya janda bolong di sini, ini lokal tapi menor banget. Ini di angka 750.000. Kalau ngambilnya banyak masih bisa nego. Kalau ngambilnya satu tetap 7,5. Tetap 750.000. Oke, 750.000 udah sebesar ini ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang suka sama janda bolong dan naksir dengan si janda bolong lokal variegata ini termasuk yang gampang ditaniin ya, Pandi ya. Paling gampang. Gampang ditaniin dan bandel sih. Gitu. Nah, terus di sini juga ada yang mursida-mursida nih kayaknya di sini. Lipstick Aurora. Lipstick Aurora. Ini berapa, Pandi? 40-an. 40 ribuan. Tuh. 40 ribuan untuk lipstick Aurora sama semua? Sama semua. Sama cuma ya. Yang kecil doang beda ini. Oh, ada yang kecil. 15.000. Oh, jadi kisaran angkanya dari 15.000 yang sekecil ini sampai 40.000 yang udah sebesar ini. Oke, lanjut. Pak, ini yang di bawah apa? Meni menor. Homalomena. Homalomena. Homalomena SP? Ya. SP apa, Pak? SP ini mah dari Banten. Oh, ini dari Banten. Ini asli dari Banten, Pak. Dari Banten. Ada bukan dari Kalimantan ini mah. Oh, ini Homalomena, ini variegata berarti, Pak. Iya, Pak. Oh, ini variegata. Berapa ini, Pak? 400. Ini dari Banten. Teman-teman ya, tuh. Bukan yang Kalimantan punya. Oke. Terus ada apa lagi, Pak? Ini ada si Bigroy ya? Bigroy. Bigroy. 20. Nih, Bigroy 20 ribuan. Oke, terus ini Majestic. Majestic. Majestic 3 daun berapa, Pak? 400. 400.000. Ukurannya 1 jengkal. Jengkal panjang. Telapak tangan ya. 400.000. Banyak nih kayaknya stoknya si Pak Andi. Pak, iya naon? Itu mau bibitan. Apa tapi? Apa teh? Dolar. Oh, ini dolar variegata ya? Tar. Oh, var cantik ya. Tapi ini bibitan, teman-teman. Ini apa? Singo. Singo. Albo. Yang parnya. Singonium albo ini berapa, Pak? 8 juta. Hah? Daun juta. 8 juta. Iya. Kenapa ini mahal, Pak? Jarang warnanya. Bedanya apa, Pak, sama yang biasa? Sama albo biasa? Kan ini mah bukan albo. Oh, ini bukan albo. Bukan, ini mah par asli. Oh, ini var asli. Yang tadinya kuning. Oh, oke, okay. Ini di angka 8 juta, teman-teman. Nah, ini melano ya? Iya. Melanonya berapa, Pak? Itu 200. 200.000. 1 jengkal, 1 2 3 4 5 daun. Berapa, Pak? 200. 200.000 untuk melanonya. Kalau yang ini?
Mami. Bukan ya? Mami ini. Ya. Mami berapa, Pak? 400-an. Mami 400.000. Hampir 1 jengkal. Daunnya 1 2 3 4 5. On the way 6. Ini daunnya gede nih yang keluar nih. Gede langsung. Uh-uh. Oke, ini yang lucu ini Homa Kalimantan. Ini Homa Lomena Kalimantan, ini lucu banget. Itu juga, Pak? Sama. Sama. Tinggal 2. Ini harganya 750. 750. Ini ya, ini atasnya hijau. Bawahnya merah. Keras daunnya, tebal ya. Iya. On the way 4 daun berapa tadi, Pak? 7,5. Iya. 750.000. Oke. Nah, ini apa nih, Pak? Aglo. Aglo apa? Itu dari apa? Merah gini ya? Heeh. Suksom bukan? Suksom. Bukan ah. Awalnya dari suksom. Heeh. Udah lama di sini jadi berubah kayak gini. Oh, jadi mutasi. Hmm. Oh, ini berapa, Pak? Itu 500. 500.000. Oke, ini si Ring of Fire. Ring of Fire. Ring of Fire Varigata. Berapa ini, Pak? Itu 400-an. 400. 400 pas. Iya. 400.000. Oke. Nah, ini ada yang Peperomia. Peperomia. Tapi Varigata. Ya. Nah. Tuh, berapa ini, Pandi? 2.000. 2 juta. Alias 2.000. Ini apa sih, corong ya? Tuh, Black Velvet. Anthurium. Ya, Anthurium. Anthurium Black Velvet. 500.000. 500.000 rupiah. Itu Black Beauty yang sebelahnya. Oh, ini Black Beauty. Kalau ini, Pak? Itu 400. Pak, ini batangnya ini memang hitam. Nah, ini ada ininya nih. Emang gini? Emang gitu. Oh. Ini berapa, Pak? 400. 400.000 untuk Black Beauty. Beauty. Ini apa? Montai? Bukan. Monfar? Monfar, cuman kurang kecebres ya. Ini cuman kecebres aja. Di angka berapa, Pak? Itu 1,5. 1,5 juta. Tuh, teman-teman, kalau siapa tahu nanti kalau dicacah-cacah dia keluar tuh farnya dengan sama nyata. Gini, iya nih. Ini juga sama. 1,5 juta. Farnya kurang. Oke, ini farnya kurang, tapi ada kecebres. Ini di angka 1,5 juta. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik untuk bertani ini nih ya. Siapa tahu nanti keluar si varigatanya. Nah, kalau ini, Pak? Ini namanya teh lupa. Bro, nanti lah. Skindapsus. Masuknya ke situ sih. Oh, nah. Mungkin teman-teman buat yang teman-teman yang tahu bisa komen ya. Ini namanya apa? Varigata ya, Pak? Iya, varigata. Tapi yang di atas ada namanya. Oh iya, ada. Ini apa berapa? Yang ini? Uh-uh. Ini 7,5. 7,5 juta. Oke. Nah, di sini ada si janda bolong yang gedenya. Yang gedenya nih. Ini, Pak? Itu 2.000. 2 juta. Dari Mun. Dari itu Mun. Yang gede juga sama. 2 juta juga? Ya. Oke, sama harganya. Ini Homa Lomena semua ya, Pak ya? Iya, Homanya cuma. Harganya, Pak, di kisaran berapa? Ada yang 500, ada yang 400. Berarti start dari 400 sampai ya. 500. Ini juga ya? Ya, kalau itu mah 7,5. Tapi ini anaknya banyak banget. Jadi jadi semua. Tuh, ini Homa Lomena Kalimantan, bukan? Bukan. Banten. Banten, sama. Tuh, anaknya asli aja 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Ada 5 anaknya, 7.500.000. Homa Lomena Banten Varigata. Oke, kalau yang gede ini apa ini, Pak? Red Kongo. Red Kongo. Ya. Segede itu berapa, Pak? 1,5. 1,5 juta harga masih nego, Pak? Masih bisa. Masih bisa nego. Tapi kalau sebesar ini dikirim atau ambil? Ambil. Dikirim ya. Bisa. Oh, bisa? Bisa dikirim. Bisa dikirim tuh, teman-teman. Kalau ini apa? Adanson nih. Kang. Cuminata. Seribu. Ini 1.000. Ini harganya 1 juta. Bisa nego. Labisia Turtle. Berapa ini, Pak? 500. Labisia Turtle-nya 500.000. Ini apa sih dia, Kalimantan ya? Kalimantan. Kalimantan. Nah, kalau yang tadi itu kan yang Varigata. Ini Albo ya? Ya, Albo itu. Oh, ini. Dia memang
itunya terahnya gitu. Emang terahnya gini. Kalau ini berapa, Pak? Murah itu mah. Berapa? 45.000. Beda sama yang tadi. Yang tadi berapa yang kecil tadi? 7 juta setengah ya? Iya. Beda ya teman-teman ya, yang ini cuma 45.000. Nah, ini ada melano-melano, mungkin ekonomis ini, Pak. Ekonomis itu mah. Berapa ini, Pak? 100.000-an. 100.000-an untuk melano ekonomis on the way 2 daun. Tuh banyak tuh stoknya. Cus, siapa cepat dia dapat. Masih bisa dinego-nego. Di sini juga banyak banget nih si Gloriosum. Gloriosum. Berapa ini, Pak? 50-an. Harganya sama semua? Sama semua. Serius? Ya. Sama yang gede juga? Sama. Saya samain. Tuh, teman-teman. Harganya sama semua, jadi silakan pilih ya. Ekonomis loh, Gloriosumnya hanya di angka 50.000. Jadi mungkin teman-teman kalau ngelihat, kok mahal-mahal ya tanamannya? Enggak juga. Ada kualitas sih di sini, kualitasnya bagus, tapi ada juga yang ekonomis. Gitu ya, Pak Andi? Iya. Oke, lanjut. Ini ada si Stanliana Var Kuning. Var Kuning itu. Var Yellow. Yang kemarin sempat ngehits. Berapa? 250.000 untuk Stanliana Var Yellow. Oke, ini apa sih, Pak? Yang ini nih. Itu apa? Manjula. Potnya lucu loh. Ini manjula putih, teman-teman, namanya. Harganya 75.000. Tuh. Sama semua? Sama semua. Itu teman-teman, ini variegata atau gimana? Emang terahnya gitu. Oh, emang terahnya seperti ini. Jadi ini bukan variegata, namanya manjula. Terahnya memang seperti ini, di angka 75.000 saja. Oke, lanjut. Aman. Ini Homalomena masih ya? Ini Homalomena. Tadi angka berapa? Harganya beda sama yang sana. Nah, yang kecil-kecil ini? Yang ini 1.000-an. 1 juta. Iya. 1 juta. Untuk Homalomena. Oke, Pak, itu di sana ada ini tetrasperma ya? Iya. 125-an. 125.000-an udah ya. Sama potnya, Pak? Iya. Kalau misalnya mau dikirim, pot juga dikirim. Dicopot. Ah, dicopot. Dicopot bisa. Tapi tergantung kirimannya mau kemana. Oh, gitu, tergantung pengirimannya. Tapi 125.000 kalau udah minta Pak dikirim sama pot, udah sama pot ya. Iya. Oke. Tergantung permintaan. Iya. Oke. Nih, di sini banyak Epiphrenum variegata. Tuh, menor. Berapa ini, Pak? 100-an. 100.000? Serius? Iya. Ini cepet loh. Dia rajin banget numbuh daun ya, Pak ya. Murah loh. Panjang. 100.000 saja. Tuh, bunda-bunda yang pengen ekonomis-ekonomis, yang ini juga enggak terlalu lama emang ya, Pak ya? Enggak, yang ini. Cepet loh dia. Cepet manjang. Cepet manjang. Kalau ini Ababil bukan sih? Ya, X. Bilitiae X Ataba Ponce. Ini di angka berapa? Yang itu? Heeh. 150. Tuh, murah 150. Jadi teman-teman gini ya, buat yang belum tahu. Jadi kalau si Ataba Ponce itu enggak si Bilitiae dia enggak begitu keriting ya, Pak. Nggak dia keriting, tidak begitu keriting. Batangnya juga enggak kuning. Iya. Dia batangnya orange kalau yang asli. Dan belakangnya juga ini kan ada merahnya ya. Nah, ini dia silangan. Gitu yang membedakannya teman-teman ya. Ini murah loh. Udah sebesar ini 150.000. Iya. Sama semua. Sama. Ada yang kecilnya beda. Oh, yang kecil beda. Ini 100. Ini 100.000. Dua daun kecil, satu daunnya besar. Daun pancing itu yang gede. Daun pancing. Oke. Okay. Ini ekonomis loh. Sangat-sangat ekonomis untuk ababilnya. Oke, itu ada sente ya, Pak? Sente. Berapa sente ini, Pak? Sente. 100.000. 100.000. Tuh teman-teman, 100.000 ini juga ekonomis banget. Sente variegata, Rp100.000, Pak. Mungkin teman-teman di rumah ada yang seperti aku, susah ngurusi sente ini. Ilmunya apa, Pak? Gampang-gampang susah sebenarnya. Nah, coba ilmu dari Bapak apa? Secara kan di sini sukses nih.
untuk bertani si kalau yang ini. Dari saya ngambil kan dari luar juga. Itu kalau datang dari sini itu nggak pakai tanah. Cuman saya pakai medianya media sekam doang. Sekamnya sekam bakar atau sekam mentah? Sekam mentah. Full sekam mentah. Sekam mentah. Nggak ada campuran apapun. Enggak. Ini kan bawaan dari sananya. Cuman udah diganti sama saya separo. Ini ada tanahnya juga. Gitu. Jadi emang dia biar lebih poros ya Pak ya. Karena gitu. Memang si sente ini dia nggak begitu suka sama air ya Pak. Iya. Jadi suka untuk busuk akarnya. Iya. Untuk penyiraman itu yang baik gimana Pak? Tiga hari sekali. Hmm. Tapi itu juga masih dilihat medianya ya. Iya. Kalau masih basah. Kalau masih basah jangan disiram karena dia akan busuk, lonyot. Begitu teman-teman. Bukan yang di sana masih banyak itu sente. Nah ini juga sente ya? Iya. Ini dari harganya? Kecil dulu. Ini yang kecil gini? Sama. 100 ribu. Oh, harganya makanya sama. Waktu belinya waktu masih mahal. Jadi si bapaknya belinya memang udah harga segitu. Jadi sama ukurannya besar kecil sama 100 ribu. Jadi teman-teman, tapi ini 100 ribu tapi lebih banyak lebih daunnya. Banyak daunnya. Dan ini menor. Cucok. Kalau si ini Pak, siapa namanya nih? Kok aku lupa ya? Mojito. Mojito. 50-an. Mojito 50 ribuan. Ini juga kemarin sempat ngehits ya, Pak. Iya. Sempat mahal. Nah, teman-teman kalau buat tanaman-tanaman, kalau menurut aku sih ya, kalau misalnya yang kemarin sempat tinggi, terus sekarang lagi turun, mendingan diborong deh. Siapa tahu dia tinggi lagi ya, Pak? Iya, insya Allah. Nah, begitu karena memang ada siklusnya memang kayak gitu ya, Pak, tanaman gitu, ya. Kadang yang ini lagi tinggi, terus turun, nanti tinggi lagi gitu ya, Pak. Jadi mumpung tanaman-tanamannya lagi murah, yuk. Momennya cus. Murah sekarang. Iya, momennya sekarang lagi murah. Ini plow money. Plow money. Berapa ini, Pak? 750. 750 ini yang round itu ya? Iya. Round apa namanya? Yang daun bulat aja. Heeh, daun bulat lah itu namanya. Kalau yang blackface? Blackface-nya. Pak, bisa angkat ini enggak, Pak? Ini variegata ya? Par. Itu apa sih, Pak? Yang itu sih yang lebih bagus tuh. Ini kurang, Pak. Gak apa-apa kita ini aja panglima dulu ya? Bukan dong, bukan panglima, itu panglima. Ini bukan panglima kan? Bukan. Ini apa Pak? Dipen. Dipen? Iya, maksudnya dipen. Tapi bukan dipen panglima kan? Bukan. Ini berapa? 1 juta. Ini 1 itu juta yang kecil juga itu yang lebih mewah. Oh, itu panglima Pak? Ini Pak, punten Pak. Yang ini? Panglima terang, ya. Duh, gak nyampe, eh. Nih, oh, juga lumayan. Ini sama sama dia. Sama. Cuma itu gede, ini mah kecil, tapi harganya sama. Harganya sama, ini di angka 1 juta, menor banget. Ini setahu saya namanya Panglima, Diven Panglima, Diven Bahsia Panglima. Gitu. Oke, teman-teman, ini tarantula bagus banget dan udah lebat banget. Ini agak apa? Agak hitam. Black gitu ya, ya dia ya. Berapa ini, Pak? 1 juta. 1 juta. Iya. Ini di angka 1 juta rupiah. Tarantula apa namanya ini, Pak? Tarantula nonte. Itu nanti. Iya, clarinervium. Ya. Tapi yang black ya. Yang black. Nah, kalau si Roma enggak punya. Si Bapak juga punya wali songo. Tapi wali songonya ini ajaib. Kenapa ajaib? Karena ada 11. Wali songo itu seharusnya 9. Daunnya 9, tapi ini kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi dia 11, bukan 9. Tapi itu namanya tetap wali songo. Iya. Berapa wali ini, songo, Pak? Wali songo petek. 1,5. Wali songo petek namanya. Di angka 1,5 juta. Ada 4 pot. Iya. Stoknya terbatas. Stoknya sangat terbatas. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Udah. Wow, baru masuk sudah dihadang oleh cuprea yang sangat luar biasa besarnya. Oh my god, cupreanya. Aku baru lihat ini, cuprea sebesar ini. Berapa ini Pak? 600. Serius Pak? Masih diskon? Ya masih diskon, masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego 600 ribu udah sebesar ini. Tuh, dimana lagi? 5 kalau daun, bukan? 5 daun. Sama aja. Sama. Sama saja 600 ribu. Aduh, kapan saya gajian ya, Pak? Saya pengen. Kasihan deh gue. Pak, tuh, ini dikasih nama tuh sih. Ini namanya Monfar. Tuh, daunnya no defect.
Nggak ada defect sama sekali, mulus. Ini cantik banget. Berapa ini, Pak? Yang ini? 12. 12 juta. Ya. 12 juta. Oh, yang ini 9. Ambil, Pak. Maaf, Pak. Ini 9. Bedanya karena udah pecah aja ya, Pak? Iya. Terus beda dari parnya juga. Beda, Pak. Ini juga menor kayaknya ya? Iya. 9 juta lumayan loh, teman-teman tuh. 9 juta udah sebesar itu. Tinggal nunggu pecah aja sih. Eh, si Bapak punya Prodaktil Variegata. Berapa, Pak, Prodaktilnya? 22,5. 22.500.000 iya. Untuk Prodaktil Variegata. Ini rare banget, rare-nya banget-banget. Untuk si Prodaktil Variegata ini. Oke, lanjut, Pak. Ini, Pak, banyak banget. Banyak. Ini dari Gorontalo. Gorontalo? Iya. Dikirimnya pakai apa? Pakai itu. Apa? Pakai media nggak sih, dia? Enggak. Aman ya? Aman. Berapa ini, Pak? Ini harganya sama semua atau ada kisarannya ini segini, ini 3,5. 350 ribuan. Kalau ngambil per 10, 300. Kalau satu potnya sama semua berarti? Sama. Mau yang gede semua. Juga? Mau gede yang 350 ribu untuk satu potnya. Tapi kalau misalnya ngambilnya 10 pot dikasih 300 untuk yang jualan lagi ya. Dan ini gede banget. Iya. Wow. Di sini juga banyak labisia. Ini berapa, Pak, labisia pink? Itu 500. 500 ribu untuk labisia pinknya. Ini sama. Sama. Sama semua ya? Sama. Sama semua labisianya di angka 500 ribu rupiah. Ini Kalimantan ya, Pak ya? Iya, Kalimantan. Kalimantan rata-rata kalau labisia sama Sumatera biasanya, ya, Pak ya. Ini Pink Princess. Bukan. Ya. Ini, Pak, di angka berapa? Ini tanian. Belum dijual. Oh, belum dijual taniannya, Bapak. Tanian. Kalau ini Skindapsus ya? Skindapsus itu. Ini farmanya. Parakensis. Parakensis. Ini Variegata ya? Par. Berapa ini, Pak? 10 juta. 10 juta, teman-teman. Aduh, for real sales langsung. Wow. Ini domestik. Ini? Domestikum. Domestikum. Wih, mewahnya. Cakep banget. Berapa ini, Pak? 4 juta. 4 juta. Cakep banget, sumpah. Kalau ini tanaman asli? Asli daerah kita. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Asli Indonesia. Ini Jose-nya. Nah, 2000. Jose Buono ini juga domestikum ya? Ya, ini 5. Nah, ini namanya adalah Jose Buono. Ini masih mahal. 2,5 juta. 2.500.000 rupiah untuk Jose Buono yang sudah sebesar ya, ini. Itu apa? Superway. Hah? Superway. Superway. Wipoway. Wipoway. Ini baru dari ijoan bisa jadi ya ngetrah jadi kayak itu tuh, ngeping. Ngeping. Outlet ya. Nanti maksudnya dia pasti akan berubah atau? Berubah. Ntar. Ntar keluarnya ijo-ijo Variegata jadi. Boleh diambil nggak, Pak? Contohnya, Pak. Maaf, punten ya, Pak. Ya. Ini bukan? Iya, itu temennya. Ini kalau udah mutasi kayak gini, dia lebih mahal. Tapi, Pak, semuanya akan mutasi atau kalau mutasi kan nggak tentu juga, kan? Nggak semuanya gitu. Nggak, cuman dia terahnya dari awal hijau. Oh. Bisa jadi begini. Ini kan dari hijau. Terus. Apa namanya tadi, Pak? Wipoway. Wipoway. Yeah. Wipoway. Kalau yang ini? Ini 10 juta. Yang ini 300. 300 juta. Aduh. Ada yang juta. Sedaun 35. 35 juta ya. Tuh teman-teman, 300 juta tanaman luar biasa ya. Wow, benar-benar sultan. Kalau yang ini? Itu mah Amidrium. Oh, Amidrium. 1000 itu. 1 juta. Ya. Amidrium Variegatanya 1 juta. Pak, ini ada Prodaktil nih yang enggak far. Yang mana? Ini. Oh, itu. Murah itu. Berapa? 1000. 1 juta. Ya, yang gede gitu mah. Udah berapa daun itu, Pak? Banyak. 1, 2, 3, 4, hampir 10 daun. Hampir 10 daun di angka 1 juta rupiah. Masih bisa nego ya, Pak? Masih bisa. Masih bisa nego. Pak, itu Bobce bukan? Ini? Iya. Coba, Pak. Bobce-nya di angka berapa, Pak?
750. Berapa daun itu? 1, 2, 3, 7. Udah on the way yang ini? Iya. 8 mau. On the way 8, Pak. Udah 8 ya. Itu udah mau kebuka. Oh, 750.000 ya, ya Bobce ya. Oke, Pak. Nah, kalau yang ini nih si Mame. Mame. Harganya, Pak? 500-an. 500 ribuan sama ya, semua ya. Sama. Tuh, stoknya banyak untuk Mame 500 ribuan. Yang agak gedean, Pak. Nah, agak gedean. Oh, Bapak juga punya keladi tato, teman-teman. Nih, si keladi. Wih, di keladi tatonya mantep. Berapa ini, Pak? 400. Yang ini 400. Kalau yang gede? Yang gede 7,5. Yang gede sama semua ya? Iya, sama. 750.000. Masih bisa nego. Masih bisa nego, bisa dicek di toko-toko sebelah. Ya, memang harganya ini masih cakep dan ini termasuk murah sih. Kalau untuk ukuran kalau ditato sebesar ini. Masih bisa nego ya. Oke. Widih, flowbe-nya Meva. Berapa, Pak? 7.000. 7.000 saja. Alias 7 juta untuk flowbe. Ini satu aja. Ini daun apa, Pak? Pancing bukan sih? Daun pancing itu. Daun pancing ya, tapi ini menor banget ya? Tuh. Keluarnya menor. 7 juta rupiah. Oke, Pak, kalau ini produktil. Far ya? Cuma potongan dia. Potongan dari yang tadi? Ya, indukan jadi ini. Ini dijual? Belum. Oh, belum. Belum dijual, lagi ditaniin sama Pak ini. Pak, kalau yang gini-ginian nih apa sih, Pak? Aku kurang Green hafal place. Nih. Hah? Green place. Green place? Singonium. Singonium berapaan, Pak? Yang itu 300-an, yang kecil. Kalau yang ini 500, yang gedenya. Oh, gitu. Green? Green place. Green place, ini 500.000. Kalau yang gedenya 700.000 rupiah. Kalau ini, Pak? Itu mah alokasi ya. Par. Alokasi apa? Alokasi lucu apa? Ya? Hmm. Berapa ini? Lupa saya nah, beliannya itu dulu. Bapaknya lupa belinya berapa. Mau dikasihin kayaknya ke saya. Terima kasih, ngarep. Ini belinya par semua nih. Ini? Cuman ini par. Ini apa? Udah lama sekali. Itu sama alokasi. Tapi lucu daun. Ini daunnya dia keras. Bapaknya lupa harganya. Tapi dijual enggak, Pak? Dijual, cuman harganya. Jadi nanti kalau dijual, kalau teman-teman ada yang mau nanya ini namanya alokasi ya, silakan langsung di WhatsApp aja ke Pak Endih ya, tanya harganya langsung. Oke, karena Bapak lupa harganya. Nah, untuk si imut-imut ini, Pak? William C. Aku pikir Burle Marx. Bukan Burle Marx ini. Oh, ini William C, guys. Berapa ini, Pak? 10 juta. 10 karung. 10 juta, aku pengen. 10 juta William C. Aku pikir ini tadi Burle Marx loh. Ini berarti William C semua ya? Iya. Ada 5. Oh, ada 5 stoknya. Harganya sama 10 juta semua. Sama. 10 juta. Kalau ini Burle Marx yang batang warani. Coba, Pak. Ini teman-teman mungkin juga sama seperti saya nih, masih ada yang bingung antara yang oranye sama yang batang biasa. Ini batangnya kan oranye nih. Oranye gini. Nah, ini kan biasa hijau. Yuk, kita angkat ya. Perbedaannya. Kita angkat yang menor. Nih. Bapak pegang yang ini. Nah, teman-teman, ini yang biasa, batangnya hijau biasa ya. Tuh. Ini di harga ini 150-an. 150 ribuan. Nah, ini yang batangnya orange pasti lebih mahal. 500. 500 ribu. Tuh, bedanya. Jadi, ada yang batang orange, ada yang batang hijau. Batang hijau lebih murah, yang batang orange lebih mahal. Jadi, lumayan. Masih baru keluarnya. Oh, ini masih baru? Masih baru. Ini di angka 150, masih nego. Masih nego. Ini di angka 500, masih nego? Masih nego. Oke. Okay. Nego, bisa nego semua. Nego, semua tanamannya Pandi masih nego. Ini juga Burle Marx ya? Iya. Ini? Itu violin. Oh, violin golden guys. Berapa ini Pandi? 10. Iya, far kok. Oh, ini cakep banget kok, udah gede, dirambatin, udah gitu dia keluar semua. Nah, farnya bayangkan teman-teman, bayangkan. Ditaruh di indoor ya, kalau aku ya secara mahal ya. Wah, udah orang gitu lihat langsung, waduh, rumah sultan. Kita memasuki rumah sultan. Ini ada yang kelewat, maaf. Ini keladi ya?
Ladi apa, Pak? Lupa saya namanya. Apa lagi? Pandi kalau lupa namanya. Apanya? Harganya? Harganya entar 3 juta kalau enggak salah itu. Harganya nanti bisa di DM juga ya ke kalau ada yang naksir si keladi ini. Ini variegata ya? Iya. Oh, variegata. Oke, teman-teman, di sini Pak Endih punya Flow B on the way 4 daun dan ini enggak ada yang nakal. Semuanya baik, anak baik tuh. Warnanya berbakti semuanya kata Pak Endih. Berbakti loh mereka sama Pak Endih di angka 4 juta setengah masih bisa nego. Oke, lanjut. Ini apa namanya? Stanliana. Ini kuning apa putih sih, Pak? Kuning. Gila, mewah banget. Berapa ini, Pak? 1,5. 1,5 juta tapi mewah sekali, teman-teman. Tuh. Ini biasa ya kalau far-far biasa kalau menghadapi seperti ini namanya ujian. Iya. Kalau terlalu mewah. Iya, terlalu mewah pasti akan seperti itu kalau yang namanya variegata. Nah, ini apakah dia? Jirli yang aslinya. Ini teman-teman. Teman-teman pasti tahu ya yang namanya bilitiae atau kabel busi itu aja harganya udah wow, kalau menurut aku udah amazing. Apalagi ini udah bilitiae. Tuh, far pula. Berapa, Pak? 40. 40 juta. Tapi dia ada tuh. Yang 14 satu. Oh iya. 40 juta. Oke, buat para kolektor sultan-sultan silakan merapat langsung WhatsApp Pak Endihnya. Oke, Pak Endih, kalau yang ini apa, Pak Endih? Ini dari Kalimantan, siri merah Kalimantan katanya. Sirih merah Kalimantan. Nah, ini di angka berapa, Pak Endih? Ini belum dijual. Belum dijual, masih ya, ditaniin ya. Oke. Gitu ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya nanti kalau misalnya ada yang terekam tapi terlewat, kita review, boleh di screenshot nanti dikirim ke WhatsApp-nya Pak Endih, ditanya namanya dan harganya. Dan jangan lupa semua tanaman yang ada di sini itu masih bisa dinego dan bisa dikirim online ya, Pak ya. Bisa dikirim oleh Pak Endih. Yuk, segera pesan di Pak Endih, tanamannya seger-seger, bagus-bagus, ada yang sultan, ada yang ekonomis, semuanya lengkap di sini. Oke, buat teman-teman yang sudah bantu channel Keluarga Eles Eles dengan cara subscribe, like, share, tetap kami ucapkan terima kasih dan tetap bantu kami untuk makin berkembang dan makin maju, dan kita bantu petani dan penjual-penjual tanaman di Indonesia supaya lebih maju ya, Pak Endih ya. Oke, kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.